sekarang ni aku masih belajar dekat Politeknik dalam aliran kos pembingkai Islam dan Islamik. Pulang pagi tu kadang tak siap kelas. Jadi usul lah jadi murid. So jadi punca pendapat tu nak kerja kat luar tu susah. Tapi aku ada buat satu bisnes ni lah. Bisnes tu untuk aku untuk jadi side income aku lah untuk semi lah. Untuk saya nak tanggung pembelajaran, nak tanggung dia ya, COVID kan. Nak taruh apa ni, nak top up. Lepas tu nak top up ML lagi kan. Tu agak. Lepas tu side income aku pun boleh membantu lah sedikit lah untuk mengeringankan beban aku. Kekuatan kau tu kena ada. Kalau aku tak ada kekuatan tu memang out lah. Tapi yang mostly yang penting kesabaran lah. Sebab ya sekarang ke COVID kan, kadang-kadang kau customer disebabkan rasa income tu, aku kena rajin lah cari ilmu lah untuk buat bisnes. Contoh macam aku ambil banding pembingkai Islam. So mostly dekat pos tu memang banyak gila aku belajar lah. Dekat situ baru band daripada bisnes, usahawan, kesat punya belajar. Aku suka main game dekat handphone lah mostly. Tinggal memang aku lah main tournament semua. Standard lah kan semua ni tu kan. Aku suka mostly Mobile Legends lah. Yang paling kau-kau lah. Aku suka minat. Lepas tu dengan streamer-streamer yang aku minat lah solo. Lepas tu dengan banyak dia semua kan. Memang minat gila lah. Sebelum pun kan korang tahu kan. Solo dia semua tu daripada Assassin yang lama kan. Assassin yang daripada ML lah. Tu memang aku tak ambil dia dari dulu sampai sekarang lah, diorang stay kat streamer. Aku tu enggak aku satu inspirasi diorang, inspirasi untuk aku ikut diorang. Betul ya, cerita dari berpasukan. Itu semua dia cakap ni. Kalau stream tu kadang ada, kadang sebab masalahnya adalah masalah pembelajaran sekarang ni. So susah sikit lah, payah aku sorry dengan member-member aku untuk juara MCL lah. Dengan mengalah. Rugi buat je cara pula buat. Kau nak main game tu buat konten TikTok buat. Kau nak buat TikTok buat. Kau nak main streamer buat je. Plus tu rugi buat. Pelajaran tu pun penting kak? Bagi aku penting tu penting. Kau nak main game tapi kau nak belajar kak? Contoh kau cari ilmu. Takkan kau nak main game kan tapi ilmu. Kau boleh je ada setara dengan masa kau main game. Boleh. Kita tak boleh, sekarang kan kita macam project ni macam dah kita kena rajinkan diri lah. Lepas tu kena sentiasa memberi semangat untuk diri kita untuk membuat membuat tiga-tiga tu macam bisnes. So kita kena cari lah untuk memberi keringan kita. Lepas tu untuk belajar tu pun untuk kita punya satu inspirasi kita untuk cari ilmu. Lepas tu dengan hobi, dengan tu kita kena ke korang, korang nak main pun main lah. Korang kena kuatkan semangat. Lepas tu korang kena kena kejar lah impian kau tu. Tak kisah diorang nak cakap apa kat luar pasal kau. Kau ni tak boleh dulu ni macam ni. Kau kena paksa dia juga. Kalau kau tak gerak kan, sampai bila nak gerak. Kira ni macam kita boleh tengok solo semua ya. Jadi macam motivasi lah, diorang dah berjaya ke? Diorang dah berjaya, diorang kau tidak dulu, diorang tak berjaya. Tapi disebabkan diorang ada semangat dan inspirasi diorang, diorang berjaya insyaAllah. Semua orang ada jalan masing-masing. Tak ada satu pun. Kalau tak ada pun mungkin not your time, but mungkin Tuhan beri kau satu kejayaan yang akan datang.